Selamat sore. Wow, keren. Iya, Mbak. Itu ada sungai. Sore, Mas. Sore juga, Mbak Uci. Wow, cantik. Oh, masa cantik. Pemandangannya yang cantik ya, Mbak. Udah ngegembok tuh. Belum, Mbak. Ngegembok sama siapa, Mbak? Amazi, terima kasih Mbak Uci. Metsore Pak Watineze, metsore juga. Neng endi kuwi lagi di Seoul Tower. Nur Zahra sore juga. Yang pengen lihat kali ya lo. Kali ini Seoul. Ada bule Mas Rawi, nggih Mbak. Pian kok dur banget. Sore Kak Roy, di mana itu bro? Ini di Seoul Tower. Aku udah 2 tahun belum ke situ. Saya juga udah hampir 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun lalu mungkin ke sini, Pak. Liburan toh, Mas? Nggih. Selamat sore, lagi di mana toh? Lagi di Seoul Tower. Gak pernah ketemu artis kono sama Mas, belum pernah. Kalau lihat konsernya pernah, tapi belum pernah ketemu langsung. Sahdu, ojo dur-dur bos, malah ngadil Kak, terima kasih. Oke Mbak, kan soalnya ini dari atas, bawah kena hutan. Kesasar di situ nu gimana? Indah banget tempatnya, keren ya Mas, oke Mbak. Seoul, kalau di Hong Kong ini the big. Padahal deket aku. Oh, gitu ya Mbak. Kalau udah pernah kesini mungkin gak mau kesini lagi Mbak. Kamu tinggal di daerah mana? Aku jauh Mbak, provinsi Jalanan tuh, daerah bawah. Mbak Kaisa tinggal di mana? Sadu, haha. Dingin Kak di situ. Sekarang panas. Kalau sekarang agak sejuk soalnya ada AC-nya. Mbak Kaisa Natasha di Korea juga ya? Itu kayak foto-foto nengsor. Mbak Kaisa bisa ya Mas? Dingin. Halo Bang Roy, Mbak Trina Indonesia halo juga. Bisa, soalnya kan ngebis kan, biasanya ngebis ya. Serjalan kaki ini enak-enak tangganya jalan kaki. Ceweknya kemana Mas? Ceweknya nggak ada. Lagi liburan ya, mungkin Seoul di apartemen KBRI. Oh alah, udah lama Mbak di sini Mbak. Saya mungkin nanti mau memperpanjang paspor juga bulan 12 ke Seoul lagi. Jauh banget tapi Mbak, dari tempat saya ke Seoul 3 jam setengah, 4 jam. Kui sampai nek paling dur nek Namsan Tower kayak Mas. Iya, yang atas, di atas Mbak, yang paling atas. Saya di bawahnya pucuk. Mas yang Mas Roy Indraswati, Mas yang juga. Kalau yang pengen foto sama hanbok, pernah pengen, Gus? Foto gua hanbok. Heeh. Yo takok no. Habis bulan ini pas 2 tahun. Oh, lumayan Mbak Kaisya. Salam kenal nggih Mbak Kaisya. Kak ke Hongkong lagi tau ketemu sama ceknya. Boten Mbak ya. Tak neng dolan kesini ae. Mbak Kaisya Indonesianya, Indonya aslinya mana Mbak Kaisya Anastasia? Nanti yang ke Seoul, kalau ke Namsan Tower, wajib foto-foto buat kenang-kenangan.
aku udah sewa hanbok pas acara tahun baran di KBRI. Oh iya ya. Eh Mbak, hanbok kalau beli langsung itu berapa Mbak, yang kayak cewek yang kayaknya agak bagus, pernah beli nggak Mbak Kesa, asli Bandung aku. Maksudnya beli hanbok buat cewek itu yang kayaknya bagus ya, lumayan lah. Kira-kira berapa uang? Soalnya mau beliin temen. Bagus pemandangannya Mas. Any Chris, sore juga cocok kalau aku lihat kalian berdua. Mosok baik. Yes, alhamdulillah. Kayak gedung-gedung sungai ini kok rabun ini ya warnanya. Blabur blur. Mbak Minten yang ngendi Kak? Mbak Mintennya di Hong Kong. Aku belum tanya, banyak ibu-ibu yang beli. Oh, minai itu apa itu ya Mas Roy? Ya Mbak, sama-sama. Yuk, turun yuk. Antri mau turun lagi. Singgo tiket orang? Enggak, no. Langsung turun. Singgo tiket mau sing. Mau turun maksimalnya berapa orang tuh? Tahu. Tapi kalau sewa per jam 20-an. Oh, kalau sewa per jamnya 20.000-an. Iya, satu cantik dan ganteng. Wih, keren banget tempatnya ya, Mbak. Ini mau turun. turun dari langit bos. Iki lewat ngen kayak enggak Mas Bagus. Exit TV ta. Akhirnya sampai. Yang cari aksesoris Seoul di sini, yang pengen lihat-lihat. Jo standar lah aksesoris. Boneka-boneka. Keren ya Mbak, Senam Sun Tower. Mas Bagus, lihat apa? Wis gak terlalu panas. Kalau hari Minggu nur rame sini, Mbak. Foto neng kene no sulak nganu jajalan, maksudnya kita ora. Niki kan lawan matahari. Ketok jelas sih. Sini Seoul Tower. Keren. Mau foto di sini bisa, di sana bisa.
lho foto-foto ning kene apik, tapi ning kene sik engko, delokan kono, tangga kono ya apik. Mbok aku dijak pih pengen rono ngene iki. Aku pengen dolanan mano Mas Ribi, Mas Ribi. Kene pengen dang cuti mulih lomba saan. Siang Mas Roy Hongkong hadir. Nggih, Mbak. Nggih sampun iki arep foto-foto dulu, baterainya mau ngedrop. Mas Ribi matur nuwun sudah mampir.